Masih di Pasar Sapi Ambar Ketawang, teman-teman. Dan ini ada Mas Agung nih. Bawa betina ini sepertinya jenis Malbor. Coba kita tanyakan untuk harganya. Oke, bener Mas Agung. Jelas, mana ini dorong ya? Dorong. Ditawarkan harga 17 juta, teman-teman. Doro jenis metal Malbor. Kakinya bagus, teman-teman. Bodinya juga tebel. Lihat dari bagian belakang, teman-teman, seperti apa. Paling usia 1 tahun, 1 tahun setengah, teman-teman. Kita lanjut lagi, teman-teman. Kita jalan-jalan, kita cari sapi-sapi betina yang super-super, yang mantap-mantap. Wah, ini malah ada satu lagi nih, teman-teman. Ada doroan lagi nih sepertinya. Masih Mas Agung yang bawa. Rasa ini, Mas. Harga berapa ini? 14,5. Harga 14,5, yang sebelahnya tadi harga 17 juta, teman-teman. Maksudnya limousine cross. Kalau tingginya hampir sama. Tapi untuk kualitas jelas bagus yang ini, teman-teman. Tapi belum tentu juga harga yang lebih murah itu nggak bisa cetak pedetan yang bagus-bagus, teman-teman. Siapa tahu nanti bisa cetak detan yang mantap-mantap. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Kita jalan-jalan lagi. Kita cari sapi-sapi betina yang jos-jos. Ini ada adet betina ini, teman-teman. Coba kita tanyakan untuk harganya. Lagi pinten, Pak J? Lagi pinten? Sedasa seprapat. Sedasa seprapat. Wedok sama setengah. Wedok nggih. Usia pinten iki, Pak? Usia pinten? Usia 14,5. Jos. 10,5, teman-teman. Usia 4,5 bulan. Jenis limousine cross. Kalau tinggi sekitar 100 sampai 110 cm. Hmm.
jalan-jalan. Geser teman-teman di sebelah sini, ini ada sapi betina Doro dan Bunting. Bunting 8 bulan harga 24 dan ini harga 13 juta. Pak Mugi juga yang bawa. Nanti nomornya saya cantumkan di deskripsi, nanti teman-teman jika tertarik ini sama dua ekor betina Doroan teman-teman. Jos. Ini betina Bunting. Bunting 8 bulan. 24 juta. Ini tinggal nunggu lahiran nih, teman-teman. Bunting sapi betina nunggu lahiran. Doro 13 juta. Teman-teman, kita lanjut lagi, kita jalan-jalan, kita cari betina-betina yang mantap-mantap lagi. Ini kita bergeser teman-teman di sebelah sini. Halo Pak. Halo. Bapak berapa hari ini? Menghidupi bahwa tiga saja tidak payu. Belum, bukan tidak payu, belum terjual. Tapi kan harinya jemua. Hari pendek ya Pak? Makanya pasarnya juga sepi. Pasarnya sepi. Sing pundi mawon Pak? Majeran iki. Iki. Oh, niki regi pinten iki? 17.5. Majer. Betul. Majer lho, ora mangga. Lah jeneng. Harga 17.5 teman-teman. Nek jeleme wae iki, gelem walambo. Ora. Ora gelem bareng Bali. Ini malah keren ini teman-teman. Malah super ini teman-teman. Rugi pinten iki, Mas? 9.4. 9.4. Super. 9.4 ya, teman-teman. 9.250. Betina well. Dead betina super duper ini teman-teman, bagus, kaki-kaki jos, belakangnya juga blenduk.
9.4 teman-teman. Paling kalau untuk usia 5-6 bulan. Gas ini sepertinya. Dan ini ada sapi betina juga jenis PO atau sapi Jawa. Lagi bener pak nih, sayang sudah. Harga 9 juta ya teman-teman. Sapi PU betina. Doroan. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kita cari sapi-sapi betina yang lain. Nah, kita bergeser di sebelah sini teman-teman. Ada sapi-sapi betina, ini petetan-petetan. Calon-calon indukan ini teman-teman, jenis limosin. Ini yang kecil-kecil ini harga 6 juta setengah nih teman-teman. 6 juta setengah jenis limosin cross. Paling kalau untuk usia 4 bulan. Ada jenis si metal. Harga 6,5 juta juga. Terus ada yang paling gede ini harga 8,5 teman-teman. Paling kalau untuk usia 5-6 bulan. Baru dirembuki sama petani dari Cilacap informasinya. Dan pasar sudah mulai kosong lagi nih teman-teman. Sudah mulai sepi, sudah pada pulang karena ini hari Jumat, hari pendek. Nah, yang tinggal beberapa ekor yang nunggu dimuat. Kita coba sekalian jalan pulang teman-teman. Mau Pak? Caspi, kita juga mau pulang teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.